Capeknya kalau habis lari di atas tual atau batang sagu. Tapi capek tak seberapa dibanding serunya. Inilah tradisi sekaligus keterampilan kami orang Ngkalis. Terutama kaum lelaki, jago lari seperti ini. Awalnya, dulu orang-orang tua kami berlari di atas tual untuk menghitung jumlah batang-batang sagu yang akan dikirim ke kilang atau pengepul. Sekarang pun, masih kami berlari untuk menghitung tual yang kami kumpulkan. Tapi tak hanya itu. Lari di atas tual sagu juga sudah jadi permainan tradisional. Bahkan sering diperlombakan. Berlari di atas tual baru satu dari banyak tradisi kami terkait sagu. Bukan tanpa alasan, karena kehidupan kami di sini memang erat dengan hasil bumi satu ini. Kalau ada yang belum tahu mungkin, Bengkalis, tanah tumpah darah awak, adalah salah satu kabupaten di Riau. Lokasinya di arah timur laut ibu kota provinsi Pekanbaru. Dari Pekanbaru menuju ke sini lewat jalur darat. Ke Dumai dulu, kemudian menyeberang sekitar 1 jam. Sampailah. Hamparan pohon sagu akan langsung menyapa siapa saja yang tiba. Saking banyaknya, Bengkalis dan Riau khususnya punya julukan tanah sagu. Sekitar 60% produksi sagu nasional, dari sinilah penghasilnya. Sampai lupa kenalkan nama. Awak Jeffriza, dari kecil dipanggil Otan. Jadi, panggil juga lah saja demikian, Otan. Sejak tadi asyik cerita sagu, karena kalau bicara soal ini memang tak ada habisnya. Bagaimana tidak, sagu sudah jadi bagian hidup awak dan semua orang di sini. Sejak kecil, biasa kami tanam serta olah sagu sendiri. Sagu baru baik ditebang untuk pertama kali setelah umur tanamannya mencapai 5 tahun. Sekali ditebang, akan terus tumbuh tunas baru. Nah, selanjutnya, sagu bisa ditebang lagi setahun sekali. Sama-sama sagu, tapi kualitas setiap pohon tidak sama. Penandanya bisa dilihat dari daunnya. Kalau daun lebat dan rapat-rapat, berarti batang sagu bagus. Tak pakai mesin, kami potong pakai tebas atau kapak. Ukurnya pakai kaki saja. Karena biasa, ukuran kaki kami ini sudah pasti pas. Mau panen sebanyak apa, tetap begini caranya, manual. Pun untuk membawa tual yang berat ini, dari kebun ke pengepul, kami punya teknik sendiri. Ini namanya digolek atau digelindingkan, seperti ini. Ramah lingkungan, ramah juga di kantong. Menyehatkan pula, hehehe. Tual-tual siap olah langsung dibawa ke kilang nih. Seperti ini tempat pengolahan tual menjadi tepung sagu. Bahan tepung tak lain bagian dalam batang sagu. Proses pengolahan di kilang masih tradisional. Proses perendaman saat pengumpulan tual di sungai atau laut tadi
bermanfaat pula di sini. Tual jadi lunak, memudahkan saat proses pengupasan. Selanjutnya, mesin memisahkan ampas dan sari sagu. Nah, dari endapan seperti ini tepung sagu didapat. Dalam sehari, kilang memproduksi hingga 500 kuintal tepung sagu. Mengandung karbohidrat tinggi, tepung sagu sering dijadikan sumber pangan pokok. Masih banyak pemanfaatan lainnya. Mulai untuk berbagai kebutuhan dunia masak-memasak, untuk bahan perekat, sampai bahan baku industri farmasi. Dari kilang macam ini, harga tepung sagu berkisar Rp4.000 per kilonya. Tak hanya ke berbagai daerah di Nusantara, tepung sagu Bengkalis juga dikirim ke mancanegara. Sampai di situ, selain tebang dan olah, pekerjaan awak juga angkut tual sagu-sagu dari laut. Biasanya kami kumpulkan dulu tual di tepi laut atau sungai. Tual yang kami kumpulkan di sini biasanya yang jarak kebun sama kilang jauh. Setelah terkumpul banyak, barulah tual-tual ini kami kirim ke kilang pengolahan. Tapi tak boleh terlalu lama juga tual sagu terendam. Maksimal 3 minggu saja. Lewat tuh bisa busuk nanti. Semua diikat kuat supaya tak hanyut toh. Kalau sedang panen banyak, kami bisa kumpulkan dan kirim hingga ribuan tual. Membawanya begini. Ikat tual-tual ke pompong, kemudian tarik. Asalkan air pasang, lancar sudah perjalanan. Di Bengkalis, pohon sagu ada yang liar, ada yang tumbuh di kebun-kebun, ada pula yang sengaja dikebunkan. Yang ketiga yang lebih banyak sekarang ini. Bernilai ekonomi, hampir semua lahan kosong kami manfaatkan untuk menanam sagu. Kandungan tanah dan iklim Bengkalis cocok jadi tempat tumbuh tanaman nih. Sejak dulu pun, sagu jadi pangan pokok keluarga besar kami. Bukan hanya untuk makanan, masih banyak lagi manfaat tanaman sagu yang kami gunakan. Sagu sudah sejak lama jadi pangan pokok keluarga besar awak. Supaya variasi, sagu juga diolah jadi berbagai makanan lainnya. Salah satunya, mie. Membuatnya seperti ini. Sagu yang sudah dipanaskan, dicampur dengan sagu kering. Kelihatannya saja mudah, tapi sebenarnya susah. Tak boleh tenaga lembek dikit. Kurang kuat atau telat mengaduk, bisa keras, bahkan rusak adonannya.
Untuk pastikan hasilnya bagus, setiap adonan dicek lagi sebelum digiling. Kemudian dikepal, untuk memudahkan saat membuat lempengan sebelum masuk ke mesin penggilingan. Setiap tahap pantang ditunda. Maka, ini pun harus segera direbus. Perebusan sekitar 5 menit saja. Kemudian, selama satu malam, dijemur di suhu ruang. Barulah mie siap digiling. Setiap hari, rumah pengolahan hasilkan sekitar 250 hingga 500 kilo mie sagu. Harganya Rp10.000 per kilo. Ketelatenan, ketepatan ukuran, dan proses yang tak putus sangat menentukan kualitas mie. Tekstur, ketahanan. Meski tanpa pengawet, mie bisa tahan hingga 6 bulan. Tak ketinggalan, kualitas rasonyo. Soal nih, tak perlu ditanyo. Tak ada tandingannya. Ayo ikut coba. Seperti halnya menanam dan memanen, orang Bengkalis mahir memasak berbagai olahan sagu. Ini salah satu yang khas sekali, tumis mie. Bumbunya sederhana. Pelengkapnya daun pakis saja. Semua banyak tumbuh liar atau juga kami tanam di pekarangan. Masaknya sebentar saja, supaya pakis tetap segar. Aromanya, sudah pasti membuat ingin segera santap hangat-hangat. Nah, lebih nikmat lagi, santap mie bersamo-samo seperti ini. Alamak, gurih sedap, segar mantap. Mie sagu tumis pakis adalah salah satu sajian khas orang Akit. Akit itu salah satu suku asli Riau. Keluarga Paman Awak nih salah satunya. Warga suku Akit banyak bermukim di Rempat, salah satu pulau di Kabupaten Bengkalis. Rumah-rumah warga Akit sangat kental nuansa Tionghoa. Ini misalnya, di depan rumah biasanya ada tempat sembahyang. Ini terkait dengan asal-usul suku Akit sendiri. Sejumlah penelitian temukan, nenek moyang suku Akit memanglah orang Tionghoa. Dulu, warga Tionghoa datang ke Sumatera untuk berdagang. Banyak pula yang kemudian menikah dengan warga pribumi. Mereka banyak menghuni kawasan tepian sungai dekat dengan hutan. Dengan rumah serupa perahu rakit, jadilah keturunannya disebut suku penghuni rakit atau Akit. Thank you.
tinggal di sekitar hutan, suku Akit mahir pula berburu. Salah satu keahlian turun-temurun, berburu dengan sumpit. Targetnya biasanya burung atau tupai. Sumpit khas suku Akit terbuat dari kayu ponak berlilit rotan. Panjangnya bisa 2 meter lebih. Pelor atau pelurunya juga dari kayu. Kayunya diruncingkan. Dulu setiap berburu pasti dapat buruan. Sekarang untuk pelestarian, tak semua hewan boleh disasar. Hanya burung jenis tertentu saja. Maka tak selalu dapat. Tapi bukan soal dapat tidak dapat sebenarnya. Kalian nih terus diasah untuk melestarikan tradisi supaya akar budaya terus terjaga. Bagi kami, tradisi dan budaya bukan sekedar cerita, tapi sudah jadi jati diri, serta bagian tidak terpisahkan dari hidup sehari-hari. Tradisi yang menjaga kami selalu ada dan bersama. Ini salah satu tradisi kami, tarikan zapin api. Zapin berasal dari bahasa Arab, zafen. Artinya, gerakan kaki yang cepat mengikut tepuk rampak. Zapin api sebenarnya merupakan tarian religi. Dengar saja sair-sairnya, bernuansa islami berisi puji-puji akan kebesaran ilahi. Tarian ini konon dibawa oleh seniman Islam sekaligus ulama penyebar Islam di Pulau Sumatera. Melalui tari, beliau kenalkan dan sebarkan ajaran. Bukan saja untuk memeriahkan, api juga melambangkan cahaya yang terangi kegelapan. Keseluruhan tarian simbolkan pula kekuatan. Hanya mereka yang bertekad dan berikhtiar kuat serta percaya akan kebesaran yang kuasa bisa membawakannya. Seperti juga kehidupan. Menarikan zapin api juga jadi bentuk kami ungkapkan syukur. Syukur akan tanah yang subur, juga perairan yang makmur. Mengarungi lautan sejak lama nenek moyang kami lakukan. Seperti dengan sagu, tak terpisahkan pula orang Mengkalis dengan laut. Kebiasaan di laut pun banyak terpatri dalam kebiasaan kami sehari-hari. Di antaranya ini, perahu jong. Jong adalah sebutan kami untuk perahu layar besar yang digunakan untuk melintas samudra. Dalam skala mini, jadi seperti ini. Tak kalah besar, tak kalah elok dengan versi besarnya. Harga perahu jong bisa dibilang tidak murah. Minimal 1 juta rupiah per buah. Mainkannya pun harus ahli. Tapi biasanya yang cakap bawa sampan, cakap pula kendalikan jong. Ketelitian merakit komponen dan mengembangkan layar sangat berpengaruh pada laju perahu.
Tak kalah penting, kalian manfaatkan angin. Kapal tercepat sampai finish, dialah yang juara. Seru juga bagus sekali ya. Makanya pemainan ini masyhur kemana-mana, sering ada turnamennya. Setiap turnamen besar terselenggara, peserta dan penonton datang dari berbagai daerah, bahkan juga mancanegara. Bangga awak, bangga punya Jong sebagai bagian dari tradisi, bangga punya laut, tanah, dan budaya yang kaya. Bangga awak, jadi Bengkalis, jadi Indonesia. Indonesia, bagus!